Di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yuli Tarebang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pencarian korban hari ketiga kapal Lestari Maju kini melibatkan 10 penyelam. 15 unit rumah semi permanen yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo Makassar ludes terbakar. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar diwarnai keributan. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda, saudara? Pagi hari ini, Kompas Sulsel hadir menjumpai Anda dengan tiga berita utama dan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Yuli Tarebang, untuk edisi Sabtu 7 Juli 2018. Kita jelang Kompas Sulsel selengkapnya. Kita awali Kompas Sulsel, saudara, pagi hari ini dengan informasi mengenai pencarian korban hari ketiga kapal Lestari Maju. Kini melibatkan 10 penyelam yang mencari para korban yang berada di dasar laut Pabadilan Selayar. Penyelaman hingga 15 meter ke dasar laut ini belum menemukan satu korban yang masih belum hilang. Ya, saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Yuli Tarebang, mewakili segenap kru yang bertugas, undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara. Dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk menyaksikan beragam program yang penuh inspirasi. Selamat pagi, saudara, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.